Halo Sobat Militer, jumpa lagi di channel Militer Calon Magister Bos. Pada video kali ini kita akan membahas pihak Inggris pabrikan kapal perang frigate Arrowhead 140 Indonesia ungkapkan hal mengagumkan dari kapal perang terbaru pesanan militer Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan pembelian 2 unit kapal perang jenis kapal frigate tipe 31 atau dengan nama lain frigate Arrowhead 140 akan dirakit di dalam negeri. Babcock International sebagai produsen kapal akan merakit 2 unit kapal perang jenis kapal frigate tipe 31 atau dengan nama lain frigate Arrowhead 140 ini di galangan kapal milik BUMN, yakni PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. 2 kapal perang frigate tipe 31 atau kapal Arrowhead 140 yang harganya di kisaran 240 juta pound sterling per unitnya atau setara dengan 4 triliun rupiah ini akan dibangun oleh perusahaan perkapalan plat merah asal Indonesia yakni PT PAL. Karena itulah PT PAL resmi mendapatkan lisensi dari perusahaan Inggris pemegang lisensi kapal perang frigate tipe 31 atau Arrowhead 140 yakni Babcock International Inggris. Arrowhead 140 jadi salah satu kapal perang frigate yang memiliki kualitas luar biasa, bos. Khususnya dalam melakukan berbagai kemampuan misi mampu dilakukan oleh Arrowhead 140 dengan sangat baik. Dilansir dari arrowhead140.com, Arrowhead 140 berasal dari frigate pertahanan udara. Dengan spesialisasi pertahanan udara ini membuat Arrowhead 140 memiliki kualitas persenjataan self vertical launching system atau VLS yang sangat banyak. Dijelaskan jika sel VLS di Arrowhead 140 bisa mencapai 16-64 sel rudal. Wah, mengerikan ya bos. Ada klaim jika 16-64 sel rudal VLS di Arrowhead 140 dapat membawa rudal Aster 15 atau 30, VL Mika serta ESSM. Perlu dicatat jika 16-64 sel rudal VLS di Arrowhead 140 ini terdapat di bagian tengah kapal perang. Lalu di Arrowhead 140 juga terdapat sistem pertahanan udara jarak dekat yang ada di belakang dan di depan kapal, bos. Pertahanan udara jarak dekat kapal perang frigate Arrowhead 140 tersebut berupa meriam kaliber 20 atau 40 mm yang bisa dikonfigurasi. Dengan meriam kaliber 20 atau 40 mm tersebut, maka Arrowhead 140 mampu melakukan misi anti udara dan permukaan. Serta di bagian depan Arrowhead 140 ada meriam utama kaliber 57 mm. Yang berfungsi sebagai senjata kaliber sedang. Serta di bagian depan Arrowhead 140 ada meriam utama kaliber 57 mm yang berfungsi sebagai senjata kaliber sedang. Selain itu, kapal perang frigate Arrowhead 140 juga dipersenjatai dengan torpedo anti kapal selam kelas LWT serta sonar kelas canggih. Maka tak heran jika kapal perang frigate Arrowhead 140 lihai dalam misi anti kapal selam, bos. Tak hanya anti kapal selam, tetapi Arrowhead 140 dijelaskan juga mampu dalam serangan darat dengan mengandalkan rudal jelajah. Rudal jelajah dari kapal perang frigate Arrowhead 140 juga mampu dimasukkan di sel VLS frigate tersebut. Oleh karenanya, Arrowhead 140 dibekali dengan berbagai sensor kelas canggih yang menguntungkan, bos. Seperti radar AESA 4D serta EO atau IR, sistem pendeteksi ada di Arrowhead 140 sebagai andalannya. Dengan beberapa kecanggihan tersebut, maka tak heran jika kapal perang frigate Arrowhead 140 menjadi frigate canggih dan kemampuan serbaguna. Selain itu, Arrowhead 140 memiliki performa yang sangat luar biasa untuk sebuah kapal perang frigate, bos. Benar saja jika Arrowhead 140 kecepatan maksimal lebih dari 28 knot atau 51,8 km per jamnya. Dengan kecepatan maksimal tersebut membuat kapal perang frigate Arrowhead 140 masuk dalam kategori kapal reaksi cepat. Dengan kecepatan tersebut membuat kapal perang frigate Arrowhead 140 memiliki daya jelajah sampai 6.500 hingga 9.000 miles. Jika dikonversikan ke kilometer, maka jarak jelajah kapal perang frigate Arrowhead 140 ini mampu mencapai 10.460 sampai 14.484 km.
Dari daya jelajah tersebut membuat kapal perang frigate Arrowhead 140 dilengkapi dengan tenaga dan propulsi Kodat 4 kali mesin diesel serta 2 unit propeller pitch terkendali dan 4 kali generator diesel. Benar saja jika performa Arrowhead 140 ini berkualitas unggulan di kelasnya sebagai kapal perang frigate yang mematikan, bos. Selain itu, kapal perang frigate Arrowhead 140 juga memiliki fasilitas yang sangat beragam, bos, untuk menampung berbagai jenis alutsista. Seperti helikopter kelas berat yang difasilitasi hanggar dan helideck berukuran lebar, ada di Arrowhead 140. Serta UAV atau drone ukuran kecil sampai sedang bisa dimuat di hanggar Arrowhead 140 ini. Oleh karenanya, Arrowhead 140 ini mampu menjalankan misi pengintaian dengan UAV atau drone. Dan misi perang anti kapal selam mampu dilakukan helikopter anti kapal selam ada di Arrowhead 140 sebagai andalannya. Dijelaskan juga bahwa Arrowhead 140 mampu membawa 3 kapal RHIB berukuran kecil hingga sedang. 3 kapal RHIB berukuran kecil hingga sedang mampu ditampung oleh Arrowhead 140 ini. Dengan deretan alutsista tersebut, maka jelas saja jika kapal perang frigate 140 menjadi kapal perang frigate serbaguna di kelasnya. Dijelaskan juga bahwa kapal perang frigate Arrowhead 140 juga memiliki dimensi yang cukup besar untuk seukuran kapal perang frigate. Jika Arrowhead 140 memiliki panjang 138,7 meter dan lebar 20,4 meter. Lalu draft dari Arrowhead 140 sekitar 5,5 meter dan membuatnya memiliki berat yang lebih besar. Berat dari kapal Arrowhead 140 diyakini bisa mencapai lebih dari 7.000 ton. Dengan berat tersebut membuat kapal perang frigate Arrowhead 140 menjadi salah satu kapal perang frigate yang berkualitas hampir sama dengan kapal destroyer. Selain itu, untuk rudal anti kapal diduga bisa dipasangkan di Arrowhead 140 dengan mengusung rudal baru. Ada informasi dari NaviLookout.com diduga bahwa Arrowhead 140 ini akan menggunakan rudal anti kapal Naval Strike Missile atau NSM. Tak hanya rudal NSM saja, bos, tetapi di Arrowhead 140 diyakini akan menggunakan banyak teknologi mutakhir tercanggih. Salah satunya ada perangkat yang ahli dalam peperangan elektronika yang mampu mengantisipasi dan menyerang balik sasaran dengan jamming. Dengan beberapa deretan kualitas ini membuat kapal perang frigate Arrowhead 140 Indonesia berkualitas kombatan kelas berat di kelasnya. Tentunya dari penjelasan semua kehebatan tersebut membuat kapal perang frigate Arrowhead 140 pesanan Indonesia memiliki kualitas yang luar biasa, bos. Nah, bagaimana menurut kalian, bos, sebagai para pengamat militer yang tentunya bukan abal-abal tentang berita kali ini? Oke, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terupdate seputar dunia militer lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, bos. Tetap semangat dan salam baku hantam.